pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kami bersama tim BWA sedang berada di dok di Tanjung Burung. Kita sedang melihat proses pembuatan dan renovasi kapal dakwah untuk nelayan NTT. Kalau pemirsa lihat, ini sekarang sedang perbaikan di kapal. Bisa kita lihat, ini sedang pelapisan. Ini masih basah, pelapisan dengan fiber biar tahan lama dan kuat. Ini adalah bagian atas dari kapal yang sedang diperbaiki dan sekarang ada penutupnya. Kalau kemarin kita lihat ini nggak ada penutupnya, sekarang kita sudah ada penutupnya, sudah ada kanopi istilahnya. Jadi pelayan nanti tidak takut kepanasan karena sudah teduh dan ada tempat duduk. Ini tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan dari warga yang nanti akan dikumpulkan setelah dibekukan. Nah, tempat mesinnya di sana. Dan di bawah itu ada cold storage untuk membekukan ikan, terus setelah beku ikan akan disimpan di sini. Dan dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu tempat penyimpanan ikan ketika nanti hasil tangkapan oleh nelayan disetorkan ke kapal dakwah nelayan di NTT ini. Jadi kapasitasnya, jadi ada 3 tempat yang nanti akan dipakai untuk menyimpan ikan dengan kapasitas sekitar 20 ton. Rencananya perkiraan lepas lebaran. Baru setelah itu lebaran. Untuk apa, Pak?